acara peringatan Hari Olahraga Nasional ke 36 tahun 2019 Kabupaten Mading Natal. Siap, dilaksanakan. Lanjutkan. Barisan disiapkan. Tentu merupakan budaya olahraga sesuai dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat ataupun germas yang juga ditindaklanjuti dengan peraturan Menpora Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang gerakan ayo olahraga. Kita sama-sama laksanakan gerakan olahraga secara masif dan meluas di semua lapisan masyarakat. Semangat mengajak semua lapisan masyarakat untuk melakukan olahraga secara rutin dan secara teratur, baik pelajar, masyarakat, pekerja, karyawan, dan semuanya. Tahun 2019. Inilah para pelaku-pelaku insan olahraga Kabupaten Mandailing Natal yang telah berprestasi membawa nama harum Kabupaten Mandailing Natal di kancah Sumatera Utara maupun nasional. Kita lihat ada yang pertama, saudari Siti Baroroh merupakan wasit silat Sumatera Utara yang telah memimpin berbagai event tingkat nasional maupun di Sumatera Utara. Kita berikan tepuk tangan aplaus. Yang dua hari yang lalu baru kami memimpin juga di U20, juga CI Nasional yang sudah memimpin di, yang juga telah berperak pada Pekan Olahraga Provinsi 2019 medali perak di Kejurda Sumatera Utara. Presiden Mama Ilham Yukri Asortim yang dilaksanakan di Kota Medan bulan lalu dengan meraih juara umum, tak kalah bangganya kita Jawa Barat yang insya Allah mari sama-sama kita dukung 2000 kepada Bapak Bupati Mandailing Natal.